Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan keyakinan akidah serta mampu menjadi umat Islam yang semakin kuat dan menjalankan ibadah. Dengan ketakwaan kita akan senantiasa berada pada jalur serta senantiasa taat pada aturan yang telah ditentukan dalam agama dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Iman dan takwa menjadi modal penting dalam meneguhkan keislaman sehingga kita tidak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan perintahnya dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 102.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Akhir, atau ada yang menyebutkan dengan Rabiul Tsani. Bulan ini adalah bulan keempat dalam kalender Hijriah, yakni setelah bulan Rabiul Awal dan sebelum bulan Jumadil Aula. Para ulama menyebutkan bahwa yang pertama kali memberi nama bulan ini dengan sebutan Rabiul Akhir adalah buyut kelima bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Kilab bin Murrah. Pemberian nama ini terkait dengan peristiwa alam, yakni musim Rabi atau musim semi yang terjadi di Jazirah Arab. Pada musim Rabi, tanaman dan perumputan tumbuh subur dan pepohonan berbuah. Musim Rabi ini sering berlangsung selama 2 bulan, sehingga muncullah 2 nama bulan, yakni Rabi'ul Awal dan Rabi'ul Akhir. Jika Rabi'ul Awal merupakan bulan yang identik dengan peristiwa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabi'ul Akhir juga memiliki beberapa peristiwa penting yang bisa diambil hikmahnya. Di antaranya adalah penurunan surat Al-Hasyr yang artinya pengusiran, yang disebabkan upaya pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh kaum Yahudi Bani Nadir. Kaum ini adalah kaum yang pertama dikumpulkan dan diusir dari Madinah. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 2. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah yang mengeluarkan orang-orang yang kufur di antara ahlul kitab Yahudi Bani Nadir dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang pertama. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa pengusiran terhadap kaum Yahudi itu terjadi karena 2 hal, yakni kepemimpinan Rasulullah yang tegas dan keridhaan Allah terhadap umat muslim. Peristiwa lainnya yang terjadi pada Rabiul Akhir selanjutnya adalah sejarah diutusnya Khalid ibnul Walid oleh Rasulullah SAW kepada Bani Al-Haris ibnu Ka'ab pada tahun 10 Hijriah. Berkat perjuangan Khalid bin Walid, Bani Al-Haris ibnu Ka'ab telah masuk Islam. Selain itu, beberapa peperangan di zaman Nabi juga pernah terjadi pada bulan ini. Di antaranya adalah perang Dzatul Riqaq pada tahun ke-4 Hijriah, perang Al-Ghabah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-6 Hijriah, dan perang Al-Ghabah yang dipimpin oleh Ukashah ibn Mihsan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Akhir ini mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Nabi Muhammad sering melakukan peperangan? Perlu diketahui bahwa peperangan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah bukan memulai perang, namun peperangan yang dilakukan oleh Nabi adalah dalam rangka membela diri saat di Mekah. Allah Subhanahu Wa Taala malah memerintahkan Nabi untuk tidak melawan. Namun setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad dan pengikutnya diizinkan untuk berperang melawan orang-orang yang selama ini memerangi kaum muslimin. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 39. Udina lilladzina yuqatiluna biannahum dhulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa membela mereka. Selain itu membela diri terjadi Selain untuk membela diri, terjadinya peperangan di zaman Nabi adalah untuk memberi pelajaran terhadap musuh yang mencari gara-gara untuk bersekongkol mengganggu umat Islam meskipun sudah ada perjanjian atau kerjasama. Peperangan ini adalah untuk melakukan penertiban atau penghukuman agar perjanjian yang telah dilakukan tidak dilanggar. Peperangan di zaman Nabi juga terjadi guna menggagalkan rencana musuh yang mengancam keselamatan kaum muslimin.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selain diizinkannya Nabi Muhammad berperang dalam rangka membela diri, Allah juga telah menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pelindung semua golongan termasuk mereka yang berbeda agama. Hal ini termaktub dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fajirhu hatta yasma'a kalamullah thumma ablighhu mamalan dzalika biannahum qaumun la ya'lamun. Jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia supaya dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya penting bagi kita untuk mempelajari sejarah-sejarah yang terjadi di bulan Rabiul Akhir, sekaligus mengerti apa yang terjadi dan alasan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Hal ini ditunjukkan agar kita tidak salah dalam memahami sejarah, sekaligus kita bisa mengambil ibrah atau hikmah dari peristiwa-peristiwa tersebut. Penting bagi kita untuk melihat masa lalu sebagai bekal untuk menghadapi masa depan. Kesuksesan yang terjadi dalam sejarah perlu dicontoh dan diwujudkan dalam kehidupan saat ini, sementara kegagalan dalam sejarah harus menjadi pelajaran dan diusahakan dengan sekuat tenaga untuk tidak terulang kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yawmu khairan min amsihi fa huwa radih, wa man kana yawmu mithla amsihi fa huwa maghun, wa man kana yawmu sharran min amsihi fa huwa mal'un." Artinya, barang siapa hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, dia akan tergolong orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, dia tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, dia tergolong orang yang celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, semoga hadirnya bulan Rabiul Akhir ini menjadi momentum untuk terus belajar dari sejarah dan memahaminya dengan benar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang sukses dalam mengarungi kehidupan ini dengan belajar dari sejarah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kehidupan kita sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, dan Allah dan kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhir kehidupan yang baik yang husnul khatimah, dan pada nantinya kita dikumpulkan bersama para nabi, para rasul di surga Firdaus bersama kedua orang tua kita, bersama guru-guru kita, bersama dengan para sahabat, bersama dengan para tabi'in, bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh. إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اقض حوائجنا وديوننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد الإنس والجن واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد أهل بيتنا وأقاربنا وذرياتنا من بعدنا وجيراننا وأهل قريتنا وأهل هذه القرية ومن حواليها أجمعين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه النموسية خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على محمد.